Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Wipos, bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong. Saat ini kita melakukan pelepasan bibit ikan oleh Lapas Amunteh Hulu Sungai Utara. Jadi pelepasan bibit ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel dan juga didampingi Kadip Pemasyarakatan dan Kalapas Amunteh. Ini adalah kolam yang dimiliki oleh Lapas Amunteh untuk budidaya dari ikan patin. Berapa tadi jumlahnya, Pak? 2000, Pak. 2000 bibit? Ikor, ya. Jenis ikannya? Patin, Pak. Patin. Iya. Kolamnya ini, Pak, sudah lawas, Pak? Sudah, Pak. Sudah dua kali panen. Ya. Iya. Rata-rata berapa bulan, Pak, panen setelah dianu, Pak? 8 bulan, Pak. 8 bulan. Semalam itu yang terakhir itu 1,2 ton. 1,2 ton. Tahun tadi, Pak? Tahun tadi itu, tahun sebelumnya, Pak. 2021? Iya, 2021. Ini melibatkan warga binaan juga, Pak, lah? Iya. Jadi yang asimilasi atau kayak apa, Pak? Iya, yang di dalam itu kan yang sudah mulai yang sudah mulai berurusan, yang mau pulang, Pak. Jadi kan pakannya di dalam produksinya, di dalam itu. Pakan. Oh, pakannya sorangan juga? Iya, yang sudah, kalau masih bibit ini, nukar masih yang kumaksel itu, nah. Iya. Habis itu kalau sudah yang pembesaran? Pembesarannya sudah 3 on tuh produksi di dalam tuh pakannya, Pak. Berarti ini kolamnya di sini aja, Pak? Ada kali lagi nggak, Pak? Tidak ada lagi di sini. Ini aja. Jadi tampungnya berapa tadi, Pak? Ini 2000 tadi, Pak. 2000. Anak. Berarti di sini yang untuk yang hanya di lapas, Pak? Ini karena belinya sudah mulai baru dikeluarkan ke sana.